أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Ketua yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala cipta manusia ataupun jadikan manusia ni ada tabiat ataupun perangannya, fitrahnya sama. Kaya pun, miskin pun, ketua ataupun pemimpin, redak pair yang belakang, orang terkenal ke orang yang tak ada siapa kenal, Allah SWT cipta sama. Iaitu setiap orang kena ataupun kandak suka kepada perkara-perkara yang molek, perkara-perkara yang molek. Kereta nak molek, rumah nak molek, pakaian nak molek, kehidupan nak molek. Kalau anak koli pula, nak anak koli hak molek-molek, hak jujur-jujur. Itu memang fitrah kejadian Allah SWT kepada semua manusia. Itu tuan-tuan yang mulia, manusia akan berebut, akan mengejar apa yang dia rasa kata molek. Kalau dia telah milik sesuatu yang dulu dia kata molek, satu hari dia rasa tak molek, maka dia tahu benda tu akan kejar benda lain pula. Itulah tabiat Allah SWT jadikan manusia. Oleh sebab ni lah tuan-tuan, kereta lepas serum, 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 serum. Kalau dah bakar dah baru lagi, tapi rum baru tu baik dah, jual murah-murah, beli orang lain pula. Itulah manusia. Apabila manusia pehek ataupun dia tahu ataupun dia reti apa hak molek, maka dia akan berebut hak molek. Bila dia tahu kata hak ni mahal ataupun satu perkara tu mahal, dia akan korban segala-gala supaya boleh benda tu. Itu manusia. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allah SWT hatta para anbiya, para rasul, meriwayat tentang kelebihan dan nilai harga agama kepada umat pada setiap zaman. Pasal mata pandangnya umat ni sikat, sikat. Mata kita lah ni ke sikat. Kalau kita duduk di bilik, maka kita nampak sekadar mana mata kita ke dinding. Tapi di sebalik dinding, kita tak nampak. Kalau kita lenggak naik ke langit, maka kita nampak sekadar mana perabung rumah. Di sana perabung kita tak nampak. Kalau kita tunduk bawah, kita nampak hanya semen. Apa lewat tanah, kita tak nampak. Apalagi bila kita tengok kehidupan kita, maka kita tengok pakaian, makan, tempat duduk, ubat, kenderaan, nikah kahwin dan sebagainya. Maka bila kita nampak benda ni, benda soal lagi kita tak nampak, maka kita akan kurban bermati-mati ya, untuk dapat benda yang kita rasa kata itulah molek untuk kita. Gembira, suka hati bila dia boleh hak dia rasa kata molek. Dia nak ke umur ambil di masa mula menikah lagi. Umur 25 dia kahwin,
dia nak ke umur, dia kacai dengan siapa umur 45 baru dia boleh umur sutik. Maka dia sangat gembira dengan umur dia. Hari waktu dia naik umur baru tu, dia ambil belakang-belakang apa comel-comel hatta habis kau dapat umur dia. Nak tunjuk kata hak dia nak tu boleh dah. Dan jari orang yang bernasib baik serupa dengan dia. Oleh kerana sikap pandangan manusia dan sikap fikiran manusia, maka manusia terpaksa kena pipeng oleh orang-orang yang pandangan dia lebih jauh, fikirannya lebih dalam dan pengetahuannya lebih dalam lagi, iaitu para rasul dan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka yang apa yang kita tak nampak. Supaya kata kita tengok dinding, nampak dinding, ya wajak di sana dinding itu apa kata. Jadi tuan-tuan yang mulia, sampai itu otak kita, pemikiran kita, panak dan tak mendalam seperti mana para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu mereka ceritakan kepada kita tentang kehidupan akhirat yang mata pandangan kita tak sapa, fikiran kita tak sapa, fikiran mendalam kita tak sapa, maka Allah Ta'ala hatta rasul dan hatta para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu Allah SWT bagi tahu dari Al-Quran, tidak aku hatta kamu ya Muhammad, jadinya tidak aku hatta kamu ya Muhammad kepada umat kamu kecuali sebagai rahmat untuk alamin. Jadi kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni seperti mana rahmat yang besar. Boleh kita tahu benda kita tak tahu lagi. Boleh kita nyata benda tak nyata lagi. Boleh kita faham benda kita tak faham lagi. Iaitu tentang kehidupan, satu kehidupan lagi yang kita panggil kehidupan selepas mati. Kehidupan yang kita tak pernah jumpa, kehidupan yang tak bisa cerita di mata kita. Kehidupan yang tak bisa cerita di ruang fikiran kita. Adakah hidup tak pernah cari makan? Adakah hidup tak kencing berak? Adakah hidup yang mana hidup hari-hari tak pernah pakai api? Adakah hidup yang makan burung, burung menjatuh dapet kita? Adakah hidup boleh makan buah kayu dengan buah kayu itu semua tak ada faham? Faham buah kayu tak ada, buah kayu ada. Adakah kehidupan yang kita boleh makan susu yang lembu tak ada? Lembu tak ada, kubah tak ada, kambing tak ada, tapi susu bersungai-sungai. Adakah kehidupan yang kita boleh makan madu padahal sari madu tak nampak sutih sari pun? Ibu madu pun tak ada nampak sekor pun. Ataupun lain-lain hal, makanan-makanan semua yang kita makan tidak melalui usaha dan ikhtiar. Itu kehidupan yang Allah SWT sediakan kepada manusia. Yang Allah SWT ulih, bukan sekali, ulih acak-acak kali dalam Al-Quran bahwasanya kehidupan dunia ni kehidupan yang mana sementara. Setah sangat, sekejap sangat. Sehingga Allah SWT sebut dengan sikit pun. Tidak adalah kehidupan dunia illa qalil, kecuali sikit saja. Kadang Allah sebut mata'un walahun, mainai dan senda gurau. Tak ada apa kali. Tuan-tuan yang mulia, kalau kehidupan yang Allah Ta'ala kata tak ada harga, kehidupan yang Allah SWT kata harga murah, kehidupan yang Allah SWT kata pandang, pendek, kehidupan yang Allah SWT kata
mainnya sedang gurau. Kita tak faham, kita tak nampak. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kamu jumpa dalam syurga sikit lagi, iaitu satu perkara yang matamu tak bisa tengok. Matamu tak bisa tengok. Telingamu tak bisa dengar. Dan ada setengah riwayat tambah so lagi, dalam syurga ni tak bisa teritah di hati kamu. Mala ainun ra'at wa mala uzunun sami'at. Makan le syurga mu tak bisa tengok. Pakaian le syurga mu tak bisa tengok. Terlazat teh makan le syurga mu tak bisa tengok. Tapi Allah SWT kata kan dalam Al-Quran, tapi kamu pilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang yang pilih kehidupan dunia adalah orang yang bodoh di sisi Allah SWT dan orang yang tak cilik di sisi Allah SWT. Lelaki kata orang ini orang tak cilik. Walaupun dia milik dunia sampai ke langit sekalipun. Walaupun seorang sutik cangguak itu milik dia seorang pun, dia tidak ada harga di sisi Allah SWT. Tua-tua yang mulia Allah SWT sebut dunia ni mainai dan senda gurau. Dan kita sampai ke akhirat, bagi kita paling kelihatan dunia, Masya Allah. Kita duduk sungguh dengan mainai, duduk sungguh dengan gurau, duduk sungguh dengan supaya dengan sediwara dunia, tengah hingga terlupa kepada akhirat. Maka kita termasuk dari orang yang rugi pada masa itu. Orang-orang kafir yang mana mereka senang dalam dunia ikut nak buat apa? Ikut nak buat apa? Sesuka hati. Tak ada hukum, tak ada batasan, nak buat apa boleh. Lepas kaya nak zina pula tak apa, lepas zina nak berdek orang pula tak apa, tak apa berlaku, tak ada batasan. Dia tengok orang Islam sebagai orang yang tak ada cidik lah. Panah-panah, congok-congok pergi sejik. Hidup semaya di sejik, lepas tu klik lagi, tangis saja. Gi tangis saja, klik tangis saja. Kita pergi kedai, bibik juga makin naik klik. Dia pergi sejik, bibik gapo. Bodohnya orang Islam. Ikut orang yang apa. Puak-puak ni tuan-tuan boleh berdiri tapi Allah SWT sikit lagi azab-azab duk tunggu dia, dia nampak si ada, maka dia minta je Allah SWT minta nak jadi tanah. Ya laytani kuntu turaba, ya laytani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah. Minta nak jadi tanah, minta nak wirna sekali. Tak ada harga pun, tak ada apa. Asalkan selamat berapi ni aku. Dia agak kata permintaan dia tu, Tuhan timur semata. Pasal dia tak usah lebih sikit apa. Tak usah mulia, tak usah lebih ke apa. Nak jadi tanah je. Tanah pun Tuhan tak berjadi. Tuhan berjadi so, jauh dari aku, iaitu Tuhan berjadi ahli neraka jahanam. Itu tuan-tuan yang mulia, orang murih pada Rasul, orang marah pada Rasul. Makilah, kataklah, godenlah, pekaulah. Tapi pada Rasul tidak putus asa, pada Rasul, pada anbiya tidak manak, tidak dendek, tidak nak murih, tidak apa, kerana mereka anggap memang manusia ni dia tak faham pasal kehidupan hak Rasul dan ambil ayat tu adalah kehidupan selepas mati. Betul dia mohon tak murih.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia royak berita baik kepada orang, cerita berita akhirat kepada orang, orang kata dia gila. Orang kata dia serai, orang kata dia kesok, orang kata dia tak pakar, orang kata dia sihir. Orang kata dia ahli pesona, ahli penipu, buat cerita dan sebagainya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berklik pada dia iaitu ya Allah, hidayah pada kaum aku. Sesungguhnya mereka tak faham apa maksud aku. Lepas itu, tuan-tuan yang mulia, kehidupan dunia ni memang sama tahu. Lepas itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila dia kena tikir dia perut ni. Masa dia duduk, gerak orang semaya, subuh. Tikir dia rebah tepi sejid. Maka mari seorang sahabat dia kata, Umar tak khabar, tak khabar. Selok, nak tikir. Seorang sahabat mari, dia kata kerana, dia kata kesak, keluar sikit, keluar sikit. Aku tahu cara nak menyedarkan, menyedarkan Umar, aku tahu cara. Dia mahu sepo, dia masuk. Dia tuai mulut dia tengok Umar ni. Dia tak khabar lah tu. Nak tikir tu. Dia tuai mulut di tengok Umar. Ya Umar solah. Ya Umar solah. Ya Umar solah. Hei Umar semaya. Hei Umar semaya. Hei Umar semaya. Dengar orang seru orang semaya bangun tu apa? Umar. So sahabat kata, tengok macam mana dia ni nampak nak nak gerak ke dak ataupun nak siapa ajar dengan hal ni dah. So sahabat bagi susu bagi Umar makan untuk tambahkan. Bawa makan susu ke mulut, nilih tubik ke lubang yang dia kena tikir. Maka Umar kata kena Abdullah. Orang yang khidmat kepada Sayyidina Umar nama dia Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas, Abdullah anaknya Abbas. Abbas ni adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas dengan Abu Talib ni dua beradik. Abu Talib dengan Abdullah ni dua beradik. Abbas termasuk orang kaya dari kota Mekah. Abbas orang kaya dari kota Mekah. Dan kerja dia lepas duit bunga. Kerja dia lepas duit bunga. Betul boleh 100. Nak bayar 110 ke. Nak bayar 115 ke. Ataupun kurang lebih tengoklah kat dia. Tengok dia jadi kaya pada orang lain. Tapi dia ni orang spek sikit. Fair spek. Laik sikit. Kira air laik. Tapi itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh pilih nak duduk dengan pak saudara sore mana. Satu Abbas yang mana orang kaya ada harta, yang keduanya Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih nak duduk dengan Abu Talib. Pasal apa? Abu Talib orang miskin. Tapi orang dipercayai. Jaga kecepat. Jaga amanah, jaga janji orang, tak rusak, tak punah kecepat dia, sehingga dia jadi orang macam hakim muktamad dalam kota Mekah. Mana kata, orang kampung ada gapa-gapa, giroyak ke dia, maka dia panggil dua pihak mari, selesaikan dengan cara yang sangat-sangat adil. Maka Nabi pilih dengan dia. Anak Abbas nama Abdullah. Maka Abdullah itulah yang khidmat kepada Sayyidina Umar. Masa Umar jadi Amirul Mukminin, maka Abdullah bin Abbas sebagai orang khidmat. Maka bila dia kena tikir, dia panggil Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah, cuma kecil tengok. Dia panggil apa? Risik-risik tengok dah. Pihak risik dah. Risik-risik tengok dekat kampung ni. Kalau-kalau ada orang tahu kata,
hak tike aku ni siapa. Maka dia klik mari royak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, yang tike kamu adalah kafir Majusi. Umar pun tumbik sorok. Umar kata, aku lari fok muda, jangan wari kafir letak dalam negeri Madinah ni. Pasal fikir dia dengan fikir kita tak sama. Tapi tak apalah. Panggil Abdullah Umar, Abdullah Ibn Umar, wahai anak, cepat-cepat munggi umur Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala Ummul Mukminin. Pasal aku ni wahai anak Abdullah Ibn Umar, aku ni wahai Abdullah atau wahai anakku, barangkali aku sapa ajal dah dengan hani. Cepat-cepat munggi tanya dia, kata aku minta nak tidur dekat Nabi, maksudnya kubur. Letak aku dekat Nabi itu boleh ke tak? Pasal dua-dua ni sayang apik aku ni. Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, dua orang ni duduk sekali. Aku minta duduk sekali boleh ke tak? Pasal apa nak minta daripada Aisyah? Pasal kubur Nabi itu adalah ummah Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah kata, Ummul Mukminin tahu dah, kata ayah Natika. Tahu dah. Tahu dah. Ni ayah semari tanya. Tanya Ummul Mukminin. Mayak dia tu, kau nak kebumikan perkuburan tanah kubur dia, tak tepi Nabi boleh ke tak? Aisyah nyatak tadi, turun pada dia. Dia katakan, wahai Abdullah, sebenarnya situ, tempat tu, aku cedek untuk aku. Sini suami aku, lihat sana sikit tu, ayah aku. Dan aku cedek nak tidur sini lah tempat aku. Tapi, tapi kerana Umar bukan orang sebagai orang, dia orang yang kerbel segala harta yang ada, kerbel segala tenaga orang yang ada, kerbel segala masa untuk bangunkan agama, bergani bahu dengan Nabi SAW dan ayahku sekali semua. Maka belalah Abdullah, aku ni kalau mati, royak ke orang pergi kampung aku, pergi kebomikan aku, dikubur sama-sama dengan orang ramai. Dialah Umar, tak dekat dengan kekasihnya Nabi SAW. Suka hati Abdullah, ayah nak boleh duduk kubur sekali dengan Nabi SAW, dekat Nabi itu. Suka hati, klik mau ya Umar. Ayah, Ummul Mukminin izin supaya kubur ayah duduk tepi dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata ni. Umar kata Abdullah, jangan gali lagi. Jangan gali lagi. Boku mati tu mung lipat lagi semula. Gimana? Ditanya Siti Aisyah Ummul Mukminin semula. Kata mahnya ayahmu tak mana. Saat ni mu tanya, kata ayahmu dia mati nak kamu mana. Sekarang mu kita tanya semula pula, mahnya ayahmu tu nak tak mana. Umar kata masa hidup dengan masa mati tak serupa. Hari ni orang hormat kat aku kerana aku Amirul Mukminin. Orang muliakan aku kerana aku sebagai pemimpin. Orang muliakan aku sekarang aku ni sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muliakan aku kerana aku ni tok tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mati aku tak ada dah pangkat-pangkat semua, aku sebagai bangkai, sebagai tanah yang nanti nak hancur. Ya. Masa tu kalau orang muliakan aku, maka mulia sungguhlah aku. Kalau orang
kalau masa tu orang hinakan aku, maka pandailah aku tu sebagai satu banyak nak tumbuh jadi tanah. Ini lihat pada tuan-tuan kata, apa kehidupan dunia ni, pangkat, ketinggian, kemuliaan dan sebagainya, semua tipu daya belaka. Tipu daya. Dan kalau masa kita jadi pemimpin, kita pimpin umat dengan matlamat nak bawa umat kepada Allah dan Rasul, bawa umat kepada agama, maka kata ulama, pemimpin-pemimpin macam ni bukan dia pemimpin dalam dunia saja, bahkan di akhirat dia juga kepala sah sebagai pemimpin bawa umat masuk syurga pula. Kalau dia cari pangkat untuk besarkan diri dia, matlamat nak kejar dunia, matlamat nak cari keuntungan, matlamat nak cari kelabaan, maka pemimpin macam ni 70 tahun masuk neraka belum pada pengikut. Mana labo dia? Habis tu tuan-tuan, jadikanlah kehidupan dunia ni sebagai kehidupan yang sementara. Dan Allah kata sementara, takkan kita nak kata lama-lama. Pasal Allah SWT yang ciptakan dunia. Allah SWT ni Khalid. Allah Ta'ala pencipta. Kita ni makhluk. Adalah perkara yang kena cipta. Kita didahului oleh tak ada. Kemudian kita ada. Satu hari kita tak ada pula. Itu makhluk. Tapi Allah SWT ni azali. Habis tu tuan-tuan, bila yang mencipta, yang jadikan dunia ni, royak kata dunia ni kuat sementara, ya kita nak pergi pandai-pandai pada dia, tak boleh. Sekarang royak saat ni, matahari kau duduk tengah tu sedap tengok. Terus macam, bulu rumah nampak setiap orang. Tapi ya kau turun, kau turun, kau turun. Akhirnya kan, jalan bumi, tak ada apa satu. Matahari tak apa lagi, esok ya naik pula. Tapi kita dah turun ke bumi, tunggu kiamat baru nak naik pula. Habis tu tuan-tuan, kita kena terbikan kehidupan kita ni, mana yang mana kau maksud hidup. Supaya kita dapat mengejar maksud hidup, supaya kita ni boleh bawa diri kita kepada maksud hidup yang sebenar. Dan apakah keperluan hidup? Keperluan bukan maksud. Maksud adalah maksud. Keperluan adalah keperluan. Keperluan hidup. Satu. Makin ni. Itu keperluan. Bukan tujuan. Jangan jadikan cari makin ni sebagai tujuan. Sehingga kita tinggal sebagai tujuan. Engkau kita tinggal tujuan yang sebenar. Cari makan ni, takut buak, siapa ke tinggal habis ibadat-ibadat kosong pun tinggal habis. Itu saya panggil mengejar keperluan sehingga tinggal tujuan. Kita cari makan ni sekadar keperluan, jangan jadikan tujuan. Pasal Allah SWT boleh hidupkan makhluk dia dengan tanpa makin ni. Dalam suratul Kahfi, berapa ratus tahun untuk tidur? Semua kata 300 tahun, 300-nya atau 300-nya ni, untuk tidur dalam gua. Makin ni tak ada, minum ni tak ada. Allah Ta'ala hidup tak mati. Karena ini bukan tujuan, ini keperluan. Yang kedua pakaian, ini keperluan. Jadikanlah pakaian sebagai keperluan. Jangan jadi pakaian sebagai maksud. Hasan Basri rahmatullah alai berkata, orang yang tinggal dunia, tinggal agama ataupun orang yang mik agama tukar dengan dunia, inilah sebodoh-bodoh manusia. Mik agama tukar dengan dunia.
suaya tak ada, Quran baca tak kerti, apa saja tak panas sekarang pun. Kenapa? Masa muda lagi tak ada mengaji, sibuk dengan kerja untuk cari keperluan. Sehingga tak tahu apa sekarang pun. Kedepan tak ada sakat, ikut nak apa boleh berlaku. Apa hotel lagi, itulah paling sedap bagi dia. Tinggal habis. Mengejar keperluan sehingga tinggal tujuan. Ambil amalan agama, ditukar dengan dunia, inilah sebodoh-bodoh umat. Hasan Basri kata, ada lagi orang bodoh beratu lagi. Dia tanya kata dia, orang yang kerbai agama dia untuk dunia orang lain. Kerbai agama dia, tapi untuk dunia orang lain. Dia kerbai agama dia untuk tokeh dia. Ini yang paling bodoh sekali dari dunia. Kerbai agama untuk dunia kita, tu bodoh cakap dah. Ini kerbai agama kita untuk dunia orang lain. Itu lebih bodoh daripada apa-apa.